Subdit 2 Kamnek dan Subdit 4 Jatanras Ditreskrim Um Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan menangkap 21 pelaku kasus bom rakitan dan molotov yang telah membuat kerusuhan aksi demonstrasi mahasiswa pada tanggal 23-24 September yang lalu. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, untuk ketujuh pelaku pembuat bom molotov ini masing-masing berinisial SN, SS, SO, AB, OK, YD, dan EF. Membuat suatu kejahatan, yaitu mendompleng dan kegiatan unjuk rasa tanggal 24, ya. Jadi untuk membuat chaos, ada pembakaran-pembakaran, ya, bom-bom neos dan sebagainya. Itu sudah direncanakan. Jadi di sana juga sudah ada pembagian-pembagian, ya, di dalam rencana itu, dalam rapat itu. Ada pembagian yang merencanakan siapa saja, kemudian yang mencari eksekutor, siapa, dan juga ada yang menghubungi yang pintar membuat bom, ya, itu tadi ada juga, dan juga ada koordinator mencari koordinator massa, terutama mahasiswa, ya. Selain itu, petugas dari Puslap Formabes Polri Kompol Yandi menjelaskan setelah diselidiki, bom yang dibuat oleh kelompok tersebut bukan lagi menjadi bom ikan biasa, karena komponen untuk sebuah bom sudah lengkap, yakni ada kontainer, penyulut, dan bahan peledak, ditambah terdapat paku dalam setiap rangkaian bom. Kita kemarin kita coba dengan manikin, ya, istilahnya. Manikin di situ ada bisa melukai, ya, melukai personil, ya, atau orang kalau ada di TKP, kemudian bisa membakar juga. Paku-paku ini bisa berterbangan, jadi bisa sampai jarak 30 meter bisa. Kini para tersangka dikenakan pasal berlapis. Dari Jakarta, Mentari Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.